Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Malaysia. Oke, hari ini kenapa aku di sini? Sekarang aku lagi di Dengkil. Ya, Dengkil. Di mana tempat aku kerja dulu. Dan setiap tahun aku akan berlawat dan melihat tempat saya kerja zaman dulu ya. Dan ini adalah jalan menuju ke setor saya. Dulu saya tinggal di sini dan kerja di sini sebagai operator BHO, yaitu GCB. Kalau di Indonesia apa ya? Kore-kore lah itu ya. Yang kore-kore itu ya. BHO juga kalau di Indonesia. Hitachi lain. Ini BHO. Dan di sini aku mau jumpa kawan-kawan lama saya yang kerja sama saya dulu, yaitu Abang Kasturi, orang Jawa yang kerja di sini ya. Oke, sekarang kita lagi masuk. Sama seperti dulu ya, dia enggak berubah-berubah. Dia punya ini. Oh, sedih pula bila ingat-ingat ya. Itu di depan itu namanya Abang Kasturi. Sekarang aku mau jumpai dia. Ya, aku mau temuin dia. Abang Kasturi adalah kawan kerja saya dulu, orang Jawa ya dia ya. Orang Lamongan kalau enggak salah ya. Sebentar lagi aku akan turun dan temui beliau. Mungkin dia masih ingat saya ya. Dulu aku pernah datang 2018, 2019 pun datang kayaknya aku ya. Tapi aku udah lupa ya. Oke, bentar lagi kita akan turun. Jom. Sekarang kita udah di bawah. Inilah tempat saya kerja dulu, yaitu Dengkil. Wah, apa yang berubah di sini? Abang Kasturi. Oi. Sehat, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Wah, ini. Ini adalah Abang Kasturi, orang Lamongan. Kerja kawan saya. Mana yang lain, Bang? Kerja ya semua ya. Alek mana Alek? Mungkin sukses dia. Sama aja. Sama saja. Makin teru. Oke, ini adalah Abang Kasturi yang paling lama di sini ya, sama Abang dia ya. Jadi dia sebagai ngelas di sini. Oke. Kerja montir. Oh, di sini ada bangla. Dan aku nak bagi tahu dulu di mana aku tinggal. Ya. Kamar aku di belakang dulu ya. Oh, sedihnya bila ingat. Ini tempat bangla dulu. Nak tahu bilik aku di mana? Nah, ini bilik aku di belakang. Masih ada ke siapa yang tinggal sini ya? Kita tak tahu siapa yang tinggal sini. Oh, sudah enggak digunakan. Inilah bilik saya dulu. Ya Allah. Aku betul-betul tak mengenal perempuan atau wanita dulu ya. Jadi di sinilah aku mengais rezeki dan inilah bilik saya, tempat tinggal saya dulu 2010-2009 ya. Sedihnya ya Allah. Udahlah, enggak usah lama-lama. Sedih. Bila mengingat sedih ya. Mungkin kalian ada memori-memori zaman dulu ya. Jadi bila mengingat itu, kalian akan sedih. Oke, dan ini adalah tandas. Tandasnya enggak terurus. Dulu bersih ini, zaman saya dulu bersih. Ini pun udah enggak ditempatin ya. Udah banyak lah. Mana abang? Bang? Abang siapa nama? Nyanto. Ah. Balik. Bawa mesin lah. Oh, bawa mesin. Oh. Ini Abang Kasturi dari Lamongan ya, Bang ya? Abang dari Lamongan kan? Dari Tulungagung. Tulungagung. Oh iya, Abang Kasturi dari Tulungagung. Siapa di sana? Oh. Udah makan, Bang? Udah. Oke. Belum makan pingsan lah kira-kira. Abang Kasturi saya ingat udah balik kampung. Bila nak balik nih? Saya udah dua kali. Udah balik ya, tapi balik lagi sini ya. Nah, ini adalah Abang Kasturi, kawan saya dulu kerja. Ini Bangladesh nih. Halo, bye.
Ini bila kerja? Udah lama pula ini? Lama lah. Lama juga ya? 2019 ya dia. Oke. Kita tinggalkan dia dulu sebentar. Dan hari-hari aku akan ganti gearbox di sini. Angkat gearbox. Sini ada India duduk satu sini. Oh. Ya. Dulu kalau aku kerja bangunan kan, kita akan bawa besi macam ini. Besi ini nanti akan dikumpulkan, kita bagi share-share sama kawan-kawan di store ini. Dulu sih. Dan aku kan tinggal di belakang tuh. Terus di sini pun ada bilik, yaitu tempat tinggal. Wow, bang, pokok ini udah besar ya. Dulu kecil. Nah, abang Kesturi yang tanam ini. Dulu ini kecil sekali ya ini pokok. Sekarang nggak sangka ya jadi besar macam ini ya. Oke, jadi ini adalah pohon di mana pohon ini dulu kecil, sekarang sudah jadi besar. Dan di sini pun ada bilik, 3 bilik. Dulu kalau bila saya bosan di belakang, saya akan lepak-lepak di sini ya sama kawan-kawan driver saya. Mereka sekarang udah kerja semua. Pokoknya sedih lah kalau mengingat masa-masa dulu ya. Di sini aku duduk-duduk. Aku enggak ada cewek dulu, enggak ada cewek, dan ditemani sama pokok yang kecil ini, sekarang udah besar gila pokok ini ya. Dulu aku enggak ada cewek, jadi kejap. Dan di sini ada orang India di sini. Kawan saya orang India. Tapi dia enggak ada di rumah mungkin ya. Oke. Dan di sini ada ibu angkat saya yang kerja yang punya warung. Oke, jadi di sini banyak perubahan ya. Jadi kalau mengingat ibu angkat saya itu baik banget ya, tapi udah meninggal. Sayang, bapaknya udah meninggal dan ibunya udah balik kampung ya. Saya enggak bisa jumpa mereka ya. Kalian mungkin ada memori-memori macam saya ini. Sepatutnya saya datang sore biar boleh jumpa mereka ya. Tapi kalau aku datang sore enggak sempat. Bang. Ah, di sinilah rumah cewek yang kerja cleaner dulu. Di Putrajaya dia kerja cleaner ya. Jadi, tapi aku culik. Nama dia Indra. Cinta pertama saya. Asik. Saya sebetulnya ada cewek dulu di sini, tapi berhubung saya sibuk, dia sibuk, jadi ya setakat begitu sajalah. Dan di sini juga ada rumah ibu angkat saya. Adakah dia di sini? Ibu? Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tak ada di rumah. Ah, ini. Mana orang, bos? Wah, masih ada. Sudah jadi bos sekarang ya. Ini orang udah balik kampung ah? Hah? Ada lagi ya dia? Itu laki-laki ada lagi ya? Tapi dia punya kereta tak pakai ya. Oh, Adi ya? Adi telah dua sini. Sudah pisah sama bini mungkin ya? Udah balik kampung mungkin ya? Tidak tahu ya. Tidak lah, dia pada kerja. Kerja? Oke, ini adalah kawan saya dulu juga, bos. Masih sama macam dulu ya, bos? Saya sudah lama tak ada mari ya. Alek, macam ini terus. Oke lah, bos. Sukses. Oke, bye. Oke. Banyak benda dan banyak kenangan di sini ya. Semoga kalian yang di luar sana masih diberi kesehatan dan diberi kemudahan. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di mana dulu aku pagi-pagi akan kerja. Di sini aku pekerja paling rajin tahu. Mahal ini,
Sekarang Alek punya ini ya bang, lori ini ya, lori sampah berapa? Lori sampah 2 aja. 2 aja. Abang Kastur ini semua benda dia boleh buat, dia bawa beko, korek-korek, ngelas, semua dia boleh. Oke lah abang, saya mau balik bang. Apa deh? Ah, jadi buat Abang Kesuri semoga murah rezeki. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.